Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk-sibuk dan sibuk, mungkin itulah alasan kita yang sedikit lalai dengan ibadah. Padahal ibadah itu justru mempermudah aliran rezeki. Lakukanlah minimal istighfar dan stop maksiat. Manusia yang paling baik adalah mereka yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Subhanallah, ternyata rahasianya di situ. Dengan berbagi dan memberi manfaat untuk orang lain, kehidupan kita dijamin tidak akan kekurangan. Ibadah tentu sangat luas maknanya, seluas samudra kehidupan kita ini. Namun ada ibadah ringan yang insya Allah bisa kita lakukan. Berikut ini adalah amalan yang memperbanyak peluang pembuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. 1. Menyempatkan diri untuk ibadah. Bahasanya aneh ya kelihatannya. Ibadah kok disempat-sempatkan sih? Tapi itulah kenyataannya. Tanpa sadar, kita lebih antusias mengejar dunia sampai-sampai ibadah terabaikan. Makanya sangat beruntung sekali jika kita mampu menyempatkan diri untuk beribadah di tengah-tengah kesibukan kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pengabdian kita seperti firman-Nya dalam hadis qudsi. Wahai anak Adam, sempatkanlah untuk menyembah-Ku, maka Aku akan membuat hatimu kaya dan menutup kefakiranmu. Jika tidak melakukannya, maka Aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak menutup kefakiranmu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perbanyak istighfar. Apa hubungan antara istighfar dan rezeki? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Padahal dengan istighfar kita berarti mengaku salah dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyadari kelemahan, berarti otomatis kita yakin dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rezeki. Dijamin pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain diperjelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah akan menjadikan keluh kesah menjadi kegembiraan, kesempitan menjadi keleluasaan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Berapa banyak jumlah istighfarnya? Tentu saja sebanyak-banyaknya, sekuat kita. Minimal seperti uswah atau contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya 70 sampai 100 kali setiap hari. Stop maksiat. Ternyata masih ada yang berpikir soal uang atau rezeki urusan usaha. Tak hanya itu, masih ada yang berani berkesimpulan urusan maksiat itu soal balasan akhirat. Padahal kemaksiatan menghalangi aliran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan pun menjadi tembok yang menghalangi permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Bentuk-bentuk kemaksiatan tentunya sangat banyak, mulai dari kemaksiatan mata, maksiatnya lisan, maksiatnya hati, pikiran dan sebagainya. Ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama dikenal dengan berzikir. Sungguh dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati tenang dan kehidupan terasa lapang. Nah, kelapangan itu bagian dari rezeki yang tak ternilai karena hanya orang yang beriman saja yang mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Misalnya saja sambil sempatkan untuk berzikir, meski hanya dalam hati, selalu bertahmid sebagai ucapan syukur setiap waktu, bisa juga memulai setiap aktivitas dengan membaca basmalah. Berbakti kepada orang tua. Berbahagialah bagi yang masih mempunyai orang tua, sebab terbuka kesempatan mendulang fadlullah taat dan berbakti kepada keduanya. Sungguh amalan yang satu ini tiada yang mengelak fadilahnya. Dalam hadis riwayat dari Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, siapa yang ingin panjang umur dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah berbakti kepada ibu bapaknya dan menyambung tali kekeluargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa berbakti kepada ibu bapaknya, maka kebahagiaan untuknya dan Allah akan memanjangkan umurnya. Hadis riwayat Abu Ya'la, At-Tabrani, Al-Asyabahani dan Al-Hakim. Minimal menyempatkan diri mendoakannya setelah sholat fardu. Subhanallah, mendoakan ibu bapak juga menjadi sebab mengalir rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya, niscaya terputuslah rezeki daripadanya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ad-Dailami. Suka menolong.
berbuat baik kepada orang yang lemah, termasuk juga menggembirakan dan membahagiakan orang tua, orang yang sakit, anak yatim dan fakir miskin, juga termasuk istri dan anak-anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah di kalangan kamu." Hadis riwayat Bukhari. Peduli sesama. Maksudnya adalah betapa indahnya jika kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga kita saja, namun juga mampu memenuhi kebutuhan orang lain. Subhanallah, jika kita menjadi seperti itu, insyaallah akan menjadi sebab Allah melapangkan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya."